Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din wa wa salamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah Dewan juri yang saya hormati serta para pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato dengan judul Mengisi Kemerdekaan dengan Semangat Kepahlawanan. Di antara nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita adalah nikmat menghirup udara kebebasan dan kemerdekaan. Kita tidak bisa bayangkan Bagaimana kondisi saudara-saudara kita di belahan bumi sana yang masih terjajah, serta dalam kondisi konflik dan peperangan? Allah berfirman di dalam Al-Quran: "A'udhu billahi manusia, hai bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam, hai manusia, hai roh صدق الله العظيم Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka sudah mati. Sesungguhnya mereka hidup, namun kamu tidak menyadarinya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Atau kata Bung Karno, jas merah, jangan melupakan sejarah. Namun, para pemirsa, untuk dapat mengisi kemerdekaan Indonesia, apakah cukup hanya dengan mengenang jasa para pahlawan saja? Kalau hanya untuk dikenang, namanya "kenang-kenangan dong", betul apa betul. Oleh karena itu, untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai serta semangat kepahlawanan dalam kehidupan kita. Di sini saya akan menyampaikan tiga nilai yang dapat kita implementasikan. Yang pertama, keberanian dalam memegang prinsip. Di era modern seperti saat ini, jangan sampai kita terombang ambing oleh banjirnya informasi yang ada di berbagai media. Jangan sampai kita terprovokasi oleh informasi yang menimbulkan perpecahan dan perselisihan antar umat. Oleh karena itu, kita harus berdoa kepada Allah agar diteguhkan hatinya dalam ketaatan. Rabbana la tuzikulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang kedua, yaitu nilai keberanian. Pada zaman dahulu, para penjajah dibuat gentar oleh perjuangan para pahlawan bangsa yang merebut kemerdekaan meskipun hanya bermodalkan bambu runcing. Sikap ini harus kita warisi dengan menjadi pribadi yang berani. Berani dalam membela kebenaran dan mengingkari kebatilan. Berani untuk menjadi agen perubahan yang berkontribusi untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Yang ketiga, ada nilai kesabaran. Perlu kita ingat bahwasanya para pahlawan menghabiskan waktu mereka untuk meraih kemerdekaan bukan hanya dalam kurun waktu satu atau dua hari saja. Melainkan mereka membutuhkan waktu ratusan tahun dari generasi ke generasi berikutnya, hingga akhirnya kesabaran mereka membuahkan hasil, yaitu merdekanya bangsa Indonesia. Sifat sabar ini bisa diterapkan oleh siapa saja, mulai dari yang muda sampai yang tua. Misalnya, kesabaran dalam menuntut ilmu bagi para generasi muda, kesabaran dalam bekerja bagi para orang tua. Kesabaran dalam menjalankan tugas kenegaraan bagi aparatur negara Serta kesabaran dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman oleh semua elemen masyarakat Oleh karena itu, jadilah pribadi yang sabar Karena Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar Jalan-jalan ke kota santri, niat meminang pujaan hati. Cukup sekian dari Mary, sampai jumpa di lain hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel IKDTV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.